video tutorial cara membuat aplikasi pada jam tangan Aimo. Pertama adalah kita harus menyiapkan dulu handphone dan jam tangan Aimo. Dan jam tangannya tentunya ya. Terus pertama pada handphone kita harus menginstal aplikasi QR Code. QR Code itu kita bisa coba langsung cari di Play Store Apple di sini. Terus kita ketik cari QR Code. Nah, di sini kita langsung tulis QR Code. QR Code Scanner ya ini ya. Tapi yang 2019 sih. QR Code Scanner. Kalau di kemarin kita pakai ini ya, udah di sini udah diinstal, jadi kita langsung buka aja nih. Kita buka QR Code-nya. Nah, setelah muncul di aplikasi jam tangannya kita buka. Coba buka. Coba buka. Kita cari di sini device info. Nah, sini info di sini kita buka. Terus download aplikasi. Nah, setelah muncul ini kita langsung scan barcode pakai yang tadi aplikasi yang ini ya. Aplikasi yang QR Code. Nah, di sini kita langsung scan aja. Nah, setelah di scan dia otomatis muncul di sini. Ada URL muncul di sini, jangan digoyang. Open URL. Nah, ini sudah diarahin ke aplikasinya, jadi langsung di-download aja di sini. Aplikasi yang ini sama yang ini sebenarnya sih sama aja. Ini untuk tracker 2 dan tracker 1 yang di atas. Kita langsung download aja. Langsung diarahin ke App Store. Karena di sini udah diinstal, jadi kita langsung buka. Sini juga udah dipakai beberapa kali, udah masuk. Nah, di sini pertama diinstal itu kita harus registrasi dulu. Setelah registrasi nanti tampilannya seperti ini, ada pilihan chat. Di sini banyak udah banyak dipakai, ada chatnya di sini. Jadi saya ulang lagi ya. Untuk mendownload aplikasinya kita harus buka device info pada jam tangannya. Jam tangannya di sini kita harus munculin QR code-nya dulu di sini. Terus kita buka ini, munculkan kode QR-nya. Dari QR-nya ini baru kita scan ya, di scan pakai ini QR code tadi, jadi gampang. Ah, udah langsung, jadi simple banget untuk mendownload aplikasi jam tangan Aimo. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share, komen. Terima kasih.